Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sukses berkah hidup kita karena rajin bersedekah, infak dan wakaf di Masjid Al-Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan apa saja yang ada di bulan Muharram? Sebelum kita bahas tentang kemuliaan apa saja yang di bulan Muharram, ternyata dalam surah At-Taubah disebutkan ada 12 bulan dalam bulan Islam. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahra. Ada 12 bulan. Tapi dari 12 bulan itu ada bulan yang sangat mulia. Dalam ujung pertengahan, dalam pertengahan ayat tersebut disebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diantaranya lah bulan Muharram. Bulan yang mulia, banyak kemuliaannya, di antaranya kemuliaan dalam bulan Ramadan, dalam bulan Muharram, maka disebutkan di antaranya diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Bahkan di bulan Muharram juga tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar oleh Raja Namrus, yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat sebutkan menurut dalam kajian As-Sa'bi, maka disebutkan tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi Nuh beserta umatnya Allah selamatkan sampai itu perahu, sampai berjumpa ketemu dengan gunung dan semuanya terselamatkan. Itu dalam riwayat disebutkan tanggal 10 Muharram. Sampai-sampai disebutkan bahwa Nabi Nuh berpuasa, bahkan menyuruh kepada umatnya untuk berpuasa. Kemuliaan bulan Muharram yang sangat luar biasa. Tidak hanya bagaimana Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya, itu karena di bulan Muharram. Bahkan disebutkan lagi juga bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam, yaitu ketika di bulan Muharram dengan doanya, dengan istighfarnya yang sangat luar biasa. Nabi Yunus senantiasa berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sampai akhirnya paus mengeluarkan yang namanya Nabi Yunus dan diselamatkan terdampar dalam daratan. Memberikan gambaran di bulan Muharram, bahkan doa istighfarnya juga dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu di bulan Muharram dengan doanya yang sangat masyhur di umat Islam, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi banyak sebetulnya kalau bicara tentang kemuliaan di dalam bulan Muharram. Bahkan kalau anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram, kita juga menyantuni anak yatim. Semoga ada keberkahan buat kita semuanya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.